Mohon maaf, kalau iya. Sekarang saingan lo sesama hip hop perlu disbisan. Apa kalau dulu gue lawan Tip X, gue lawan saya lawan Seven. Sekarang lo sendiri lo cuma modal 1 juta subscriber, lo jangan lawan Noah, lo lawan Arielnya aja dulu, menang jago. Kalau hip hop di Indonesia ada yang lebih wow dari Raisa sama Tulus, gue cium tangannya nih. Om gue mulai bikin, kita ngajarin. Goyang banget. Gue ngeliat. Beda, jawabannya. Oke. Manapun gitu pada kan. Pada saat itu Borju refnya gak kayak gitu. Refnya gak kayak gitu. Gue masih inget refnya. Gak gimana refnya, coba Borju. Aduh, gue inget tuh, gue sih nanya. Nyanyi. Refnya gini. Hip hop itu musik yang bikin orang kaya jadi berasa street. Ada siapa kok hari ini? Ada Muncer tuh bang. Iya bentar bang. Seruput dulu. Beku. Tuang sini bang. Kurang ya? Berikut diri kepotong. Introduction-nya jadi kepotong ya. Gak apa-apa, masukin aja. Dulu mulai emang ya? Kita main putih aja. Iya putih aja. Gimana tuh? Tersi dulu dong. Main putih. Jadi untuk hari ini kita ada Sound the Clan. Salah. Jadi ada siapa kok? Tir dulu ya. Oh, sebelum mulai dong. Sebelum mulai. Kalau ini bukan Sound the Clan, Son of the Police. Jadi yang tengah langsung marah gitu tuh pas itu Sound the Clan. Jadi ada siapa hari ini kok tamu-tamunya yang sudah mukanya tidak asing lagi sih di sebelah gua nih? Ada The Legendary Neo nih, Bi. Hai, gila. Jadi gua pakai legend-legend gitu lah. Lawas aja lah. Karena gua punya cerita sendiri. Karena gua punya cerita sendiri buat Neo nih. Karena gue kan di era Bian lagi di luar. Oh yeah. Buat gue kalau lagu nyangkut di otak gue seumur hidup, tuh lagu berarti pecah banget di zaman itu. Hip hop itu cuma 3 kalau buat gue. Bebas, cewek matre, mau Borju. Kalau gue, ya enggak. Jadi ada Om Iwa, Pesta Rap 1, Borju udah album. Gila. Bener enggak tuh? Coba jadi gimana tuh masa transisinya dari Pesta Rap sehingga terbentuk grup rap Neo. Eranya gimana tuh? Terang. Neo itu nggak ada kalau misalnya demonya nggak ditolak sama Pesta Rap. Wah, ini menarik tuh, Bi. Demo ditolak dulu berarti. Yeah, bener, yeah. Jadi pada saat gua waktu itu bikin demo, belum ada Udet. Masih gua sama Derry. Berdua? Sama dua lagi sih sebenarnya. Tapi yang dua lagi yang ngedorong kita untuk udahlah lu kirim demo. Yang dua lagi tuh personal paperclip. Jadi Richard. Richard sama Budi itu udah Budi udah Pesta Rap 2 kan. Oke. Okay. Jadi waktu itu gue ngirim demo untuk Pesta Rap 3. Ternyata gue datang ke studionya mana itu di Cinere. Datang, yang ada kita main basket doang di situ kelamaan. Setelah main basket baru dikabarin, "Sorry, kita udah enggak terima artis baru." Jadi Pesta Rap 3 itu hanya untuk Pesta Rap 1 sama Pesta Rap 2 artisnya. Oke, gabungan. Iya. Yeah. Itu tidak dikomunikasikan dengan baik tuh. Iya. Yeah. Yeah. Yang mana akhirnya kita main basket aja di sana. Rekaulah. Sejarah soalnya. Yeah. Sejarah. Tapi itu satu tongkrongan ya kan, sambil nongkrong aja. Oke. Okay. Seru deh pokoknya deh hari itu deh, walaupun beritanya nggak enak gitu. Akhirnya pas gue mau balik. Tapi kecewa dong lo. Gue bukan kecewa lagi, gue ngomong sama om gue akhirnya. Iwang Nur Said, yang bikin musiknya di album semuanya di Neo yang itu ya, album Borju. Gue ngomong, demo gue tolak nih, mana coba denger asal kaset. Tau gak lo respon pertamanya? Dia ketawa. Karena demonya itu semuanya, judul lagunya itu penyakit. Demam. Flu. Emang benar tapi nih? Iya. Judul lagunya tuh demam sama flu. Dikasih sebulan lagi sih jadi panas dalam. Lo kenapa begini lagu lo? Diketawain, dicelain. Wah anjir, gue makin semakin dong ya kan. Gue diem, tapi dia kritiknya membangun. Udahlah, lu kumpulin lagi orang, ajak teman-teman lu biar rame, kita bikin. Dari situ gua langsung yang ada di pikiran gua adalah jawaranya rap contest. Tapi yang belum rekaman. Iya, yang belum rekaman. Itu posisi tahun berapa itu? 95. Yes, gituan lah, 95. 95, benar. 95.
dari situ gue langsung datengin ke Bulungan. Pas kayak lagi ada lomba rap. Siapa nih yang menyelenggarakan, siapa nih, masih ingat gak lo? Itu nama Yayasan Model Muda. Nama ininya apa namanya? YMM, Yayasan Model Muda. Klub Sejuta. Klub Sejuta. Dia punya klub Sejuta di Bulungan tuh. Bulungan itu markasnya. Karena taruna gitu deh, kayak apa. Iya, makanya pokoknya setiap hari Bulungan Gor Basket. Iya, setiap hari Sabtu hari Minggu, setiap bulan itu pasti ada acara. Pasti ada acara. Ada auditorium pokoknya kan. Auditorium sebelah kanan bentar baru masuk kanan. Ada lapangan basket. Iya benar. Ada panjat dinding. Setengah lapangan. Oh, yang kecil tinju. Iya, situ kantornya. Dia lagi belajar bahasa Inggris. Benar. Diploma dia. Diploma windmill. Benar. Lanjut ya. Lanjut dari situ gue ketemu dia. Pas banget dia sama Donil, Abe dan anak-anak yang lo lain. Lo berarti kesana ada visi misi. Oh, gue ada tujuan. Gue datang situ ada tujuan. Gue mau ketemu mereka. Posisi udah kenal dong. Udah kawan kuda. Udah tahu dari si Budi ini, si Pestaret. Oke. Okay. Teman-temannya Budi itu ya mereka, anak-anak SMA 26. Oke. Okay. Yang mana satu-satunya SMA yang punya ekstrakurikuler rap. Anjing juga tuh tempat. Belajar kan tuh. Ya aja dia, Raymond. Gila dah lo. Bibonya kali. Iya. Gitu kan. Iya. Terus tuh popang tuh SMA. Makan ini. Gary. Yang megang. Gary. Gary Papi. Iya. Iya. Oh, boleh. Itu sama semua. Iya. Rolly juga di situ kan. Responnya langsung bilang, "Oh ya udah, oke." Set tak bla 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 bla, ketemu sama om gue duduk bareng. Pada saat itu yang gue ajak cuma dia sama Donil. Lalu bertiga nih. Tapi Abe ngikut. Berempat sama gue, lo nggak ngitung gue. Tapi Abe ngikut. Abe disebut sama dia. Dia datang bertiga, gue berdua, akhirnya kita berlima. Kenapa? Karena gue sama Abe. Karena gue bikin grup lagi sama Abe waktu itu buat lagi ada proyek kan. Betul. Festival gitu masih. Jadi nama grupnya itu tadinya Mix and Cup. Bertiga, yang satu gue nggak tahu deh terus sejarahnya kemana. Yeah. Tiba-tiba masuk AB jadi Mixflix. Jadi Mixflix. Gitu, makanya dia jalan bertiga terus. Tiga terus. Yang gue ajak tadi cuma dia berdua. AB karena gue tahu dia pesta rider dulu punya grup, gue respect dong. Yeah. Lo saya ikut mendingan. Iya. Yeah. 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 Yang gue perlu cuma dua ini. Lo mau kaya? Lo nggak kutak-atik rumah tangganya, lo nggak kutak-atik ya? Nggak mau kutak-atik dong, gue respect dong. Udah, akhirnya gue berempat dan si AB ngikut terus. Pada saat setiap kali meeting pasti ada AB juga ngikut karena jalan bertiga kan. Ditanya sama om gue, mana lu ada lagu gak? Yang ngomong duluan tuh selalu Abe. Nih gue ada lagu nih. Pengangguran Bi, kerjanya nulis dulu. Iya kan? Nulis lagu dulu. Iya kan? Dia pengangguran udah lama, gue juga pengangguran tapi baru. Dia lagunya masih dikit. Udah kan? Wah, dia ngasih lagu, dengerin, bikin. Jadilah demo katro tuh di awal tuh, ya kan? Om gue mulai bikin, kita goyang lagi. Goyang. Baru dua kelas. Memecahkan nih. Kayaknya harus lagi nih Peter. Iya aman. Bir bro. Dia seneng nih. Kalau gue mau main dia seneng. Ini saya coba begitu loh tadi. Doang. Antara gue. Tapi enak kan ini. Sebenarnya bukan apa minumannya, tapi minum sama siapa. Gawat ini goyang ini. Ya ini kok ini gua kenapa minum lagi karena ini pasukan gua. Nah, gitu dong. Saler. Pau. Di pasar Minggu ya sama ini. Udah yang itu rahasia kita. Tadi gua menarik lo bilang Abe ngikut mulu nih gitu. Yap. Berarti di saat dia nimbrung, lu dalam hati gini gak? Nih apa sih kok lu nimbrung? Betul. Ah. Di awal itu gue berantem sama Abe, asal tau aja. Lu ngapain sih lu kok nyaut? Berarti belum official dong dia? Belum. Official. Sebenernya berempat. Gitu. Oke. Kita sampe meeting berempat nih, Abe ikut gak nih? Betul. Betul banget. Itu betul banget. Sampai ada satu kejadian, satu malam minggu, Abe lagi di Condet, gue di Batu Raja. Dia bilang, di jemput gue dong, blablabla segala macam. SMA nih ya? Pada saat udah mulai nongkrong itu tuh, lanjutan cerita itu tuh. Terus dia ngambek, nggak mau gue nggak bisa jemput karena gue harus jemput Udet. Dia tahu soal gue ada mobil. Akhirnya dari situ berantem ngambek kan, gue bilang, lo nggak usah di grup ini deh, lo. Enggak, om lo nyuruh gue di sini, katanya gitu. Itu om gue gila. Gue inget banget. Pokoknya kita dulu berantem dua. Kita dulu berantem. Okay. Dari situ, akhirnya. Enak-enak gitu ya kan. Dirembukin. Om gue juga bilang, udahlah lu tahu dia denger. Udahlah lu, apain sih. Akhirnya
karena lagunya dia banyak juga, yaudah ya kan, gue respect dari situ. Kebanyakan lagu dia juga di situ ya kan. Akuin tuh ya. Akuin. Ya udahlah. Akhirnya ya cair dengan begitu aja gitu. Akhirnya jadilah berlima. Akhirnya. Okay. 95 nih, ya kan 95 tuh. Gue mengesampingkan masalah pribadi gue lah. Iya. Jadilah beberapa lagu gitu kan. Itu enggak apa-apa. Iya. Nah, tapi setelah dari 95 ke 97 tiba-tiba Pesta Rap 3 nih mau keluar nih. Nah, itu lagi. Iya kan? Oh, ini lanjut kayak tadi nih. Ini pasti nyambung nih. Nyambung. Pesta Rap 3 mau keluar nih. Kalau yang pertama cerita Ali tadi pada saat ngasih demo kan, tapi kan waktu berjalan tiba-tiba mau rilis nih. Abe ikutan sono lagi kan. Iya enggak? Masih punya grup aktif juga. Iya, dia ada Black Skin gitu maksudnya. Oh, gue kan kenal sama Raymond sama Onitnya. Iya, kan jangan gara-gara dia ada di dua kaki. Dia dua kaki. Betul, Pak. Gitu. Ya, kita kan mikir lu ente gimana? Pade ikut sini enggak apa-apa enggak sama Raymond sama Onit? Iya, yeah, kan? Pasti dong. Gitu. Soalnya ya, tiap hari juga masih ketemu Raymond kalau nongkrong sama dia nih juga. Semua nih kita kan Soton Fangsta dulu, iya yeah, kan? Tau kenapa gue yakin banget pada saat itu Raymond sama Onet pasti kesel sama kita berempat. Karena karena AB itu, Black Skin itu dapat tawaran untuk rekord ngebikin album sama musika, si Black Skin-nya. Itu kayak, AB, udahlah, Black Skin itu past, Neo itu future-nya. Dia berpikir ke situ. Jadi, mau gak mau, gue ngerasa kayak, ah oh, gila, Black Skin-nya ditinggalin loh. Iya kan? Ya udah sih, urusannya dia gue sih. Ya ikut-ikutan. Gue enggak ikut-ikutan deh. Cuma kan yang duanya itu kan kalau ngelihat kita kan jadi keki. Jadi gimana dong ya kan? Ah, udahlah bodoh lah. Bodoh-bodoh. Ya, untung belum ada sosmed waktu itu. Wah, kalau enggak sih. Kalau udah sih. Akhirnya gimana tuh? Lanjut dulu. Sampailah di Pesta Rap 3 mau rilis, ya kan? karena yang Neo tapi belum namanya Neo ini kan. Neo liberal kurang. Marah lo tuh udah. Sampai berangkat, iya yeah, kan? Yeah. Nah, tapi emang pas Neo-nya lagi dalam masa di dagangin materinya ke label-label sama om gue, ya kan butuh waktu juga ya kan, dan udah terbukti sih. Enggak gampang waktu. 4 tahun cuy. Ya, dari 95 tuh tiba-tiba Pesta Rap 3 keluar tuh 97, gua enggak salah apa 98 gitu. 97, iya kan? Neo baru rilis 99. Oh, berarti setelah Pesta Rap 3 baru setelah Pesta Rap 3 baru kita. Waktu itu kita ngirim-ngirim demo, tapi ya gitu basi-basi terus. Iya. Apple, Sony, musik. Enggak gampang, Bos. Tapi lagu jagoannya langsung borju. Kagak. Bukan. Nah. Oh, macam-macam tiap label milihnya, oh mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Kita aja mikir, ini label apaan, mirinya aja ini lagunya. Kita kan juga ya kan lagu kita sendiri ya. Kita milih tahu lah yang materi side yang, B. Oh, yang ini nih harusnya kita udah tahu nih berlima gitu ya kan. Ya emang label yang terakhir ini label yang pas 95 label sebenarnya belum label ya waktu belum, itu kayak manajemen lah indie banget lah. Apa dulu bukan Bintang Rekor dulu. Jadi paguyuban sih bisa banget. Jadi paguyuban itu isinya ada arranger, ada artis 4 sama 1 orang yang megang keputusan gitu. Yang megang keputusan power. Itu Tante Ice ini nih. Okay. Tolong nyokapnya Amara Lingua. Oke. Okay. Itu dia tuh yang ngubah hidup kita berlima tuh. Iya kan? Lingua tau enggak? Apa? Bian tau enggak Lingua? Bian hidupnya dia berubah coba, juga. Coba setelah kesuksesan kalian hidupnya dia berubah. Oh, kita juga kita dong. Saling berubah. Lo aja berubah ya kan? Gue inget tuh diundang ke farewell tapi bukan farewell dia. Iya kan semua berubah bi semenjak Gojo rilis ya kan hip hop Indonesia ya berubah gitu bener gak mau yang indie mau yang enggak gitu ya gue nggak mau bilang komersil berubah tuh ya scene hip hop tuh ya berubah lah kamamboknya makin banyak terus lanjut dong Der terus oh, iya kan udah akhirnya agak mendem tuh ya kan Pesta Rap 3 keluar Neo mendem dulu sambil didagangin lah kasarnya sama om gue tuh. Nah om gue tiba-tiba dapat klik tahun 98 tuh dia sama paguyubannya ini nih gengnya nih rilis MA Nikah Cinta. Oh pecah. Gak tahu kan Bian kan Nikah Cinta. Gak tahu. Itu lagu sama bini lo ya. Itu lagu jadian sama bininya itu gak tahu tuh. Kok baru? Jadian sama bini gue. Ini
Aneka Cinta. Iya yeah, kan? Nah, paguyupan ini kayak wow, oke okay juga nih, kita ternyata bisa produksi ya. Gitu. Nah, di lain sisi om gue masih nawar-nawarin kita berlima yeah, nih ke label-label manapun gitu. Pada kan saat itu Borju nge-reve enggak kayak gitu. Reve enggak kayak gitu. Lu masih ingat reve? Enggak gimana reve coba-coba Borju. Aduh, lu ingat tuh gue sih nanya. Nyanyi. Nyanyi. Reve gini nih. Hey, Borju. Itu dia, tadinya begitu. Hey, Borju gitu lagu reve. Tabok median dia ya kalau ini kayak gitu ya kan. Lu ngelihat katro banget. Jadi gitu Borju. Jadi harus diingat. Enggak, Pak. Abe itu zaman lu masih sengelong banget dia. Harus diinget deh, songwriter itu ya, terutama AB nih di lagu dia, lagu-lagunya dia di Neo. Itu enggak mungkin sebagus seperti apa yang udah jadi tanpa 4 orang di belakangnya. Enggak mungkin. Karena demo yang dia bikin benar-benar raw, enggak ada bagus-bagusnya, hanya sebatas kosakata yang dijadiin prima doang. Egonya masih AB doang. Ada 4 ego lagi. Begitu dimasukin 4 lagi emang. Jedar. Soalnya kalau Abe sendiri terusan Abe itu demennya nggak ada yang rapper idolanya Mariah Carey jadi Babyface lo mau percaya sama sama rapper yang idolanya Mariah Carey sama Babyface? Ini udah 20 menit masih retensi sama Abe nih gue. Abe juga nonton denger paling ngakak doang. Mention Abenya biar dia tahu, dia pasti kan dia langsung flashback. Yang penting gue nggak ngomong bohong, kita ngomong dia harus nonton. Harus, yang penting ini bukan omongan bohong gitu. Iya kan? Kita dimensinya Abi dong Domikado musik. Kalau enggak kan entar. Black skin udah sendiri. Jadinya enggak nakal. Iya kan? Oke. Harus nakal. Terus tadi sampai mana tuh? Bian tuh harus nakal. Tadi sampai mana tuh? Om deh ceritanya. Oh iya, MR release 98 MR release. Itu masa-masa gue paguyuban ini nih kayak merasa kerusuhan kan? Dapat energi lah. Ada jam malam kan? Iya. Itu pada saat itu kerusuhan itu tuh benar-benar gue berlima plus satu Richard. Itu di studio gue. Mixing selama satu Richard. Bukan banget ya kan. Ini mau muter mixer. Ini udah 20 menit ya temponya begini kok. Lo harus biasain nih temponya. Berenam nih kita di ngedepin sebulan di studio. Nih lo produksi gitu. Kata Om Iwang nih. Begitu oke, ntar langsung kayaknya gue mau tawarin ke Tante Ica. Kalau perlu sekalian gue bikin label sama dia. Yeah. Oh, denger berita kayak gitu, anjing keren banget. Anak dong, anak-anak dong. Oh iya, kita jadiin. Jadilah nih 10 lagu nih, dalam sebulan. Ya, alhamdulillah berita-berita gembira terus. Wah, Tante Ica mau ketemu nih sama lo semua nih. Doi abis rilis ME. Segitu pecahnya. Benar. Malam apa ya? Nyanyur tuh ya, cinta. Iya kan, cinta. Segitu pecahnya. Om gue juga bilang, "Nih ada nih kayak ME tapi ini anak-anak muda dan nge-rap." Lebih muda dari ME maksudnya. Kalau ME kan baang ya. Baang. Baang. Bener. Om Ferry dan kawan-kawan ya. Iya kan. Buang ya, buang. Udah nih ketemu. Iya, buang. Dan akhirnya kayak jadi kayak ketemu produser baru gitu kan. Jadi emang temponya ngejelasinnya begitu. Iya terus cepet nggak nih kayak cepet terus ada ketemu produser baru ya kan. Oh yaudah kita nurut aja ya, namanya bocah-bocah waktu itu kita idealis dong ya kan. Jadi harus ngeliat yang udah ada buktinya. Ente ngemeng doang sih, gue lirik juga kagak kalau ngomong doang ya kan. Kenapa Tante Ica ini kita yang sampai jadi mana sama Om Iwan gitu berdua ya, kita ngek deh sama dua orang itu deh ya kan. Yaudah om lu berdua kan? Iya ya, tapi udah sampai situ sih udah gak om-oman gitu, maksudnya profesional. Iya udah sendiri-sendiri lah gitu. Soalnya om gue juga ngeliat gue nyusul, tenang aja, bukan dia ngajarin juga gue bisa begini ya kan. Sama Aldi berdua gitu, bokap-bokap gue berdua juga gak ngajarin gue. Bener-bener tau hip hop apa tuh dari tongkrongan gue, dari Hood, dari Budi. Nah, jadi ada satu momen dari Hood tuh, Bi. Jadi ada satu momen ini dia ke rumah gue nih, ngobrol-ngobrol dan kita meeting mau vlog. Ada satu topik, dia ngomong gini, kok itu di antara semua legend-legend hip-hop pioneer itu, gue yang pakai celana putih merah. Anak SD itu gue itu ada di situ tuh. Kok putih merah maksudnya? Anak SD masih SD. Kan itu masih SD waktu mereka lomba awal itu. Nah justru gue mau penasaran dari Derry tuh apa aja tuh
untold history yang lo tahu nggak sebenarnya dulu nih yang lo berantem sama tetangga lo siapa? Harusnya gue satu grup sama dia tuh kok. Ya itu jelas banget sebenarnya Paperclip rilis Mati Lampu Pesta Rap 2 itu waktu demo dikirimnya persatu itu suara gue. Jujur gue masih ingat kan momen itu. Iya. Yeah. Kenapa nggak jadi? Karena abangnya Budi ribut sama babe gue. Itu udah urusan kampung gue, urusan. Jadi merasa bosan tuh deh. Dia merasa bosan sama topik lo tuh. Lo ribut Maisel kapan lo? Masalah Inka ya kan. Tadi baru gue WhatsApp jadi lama Maisel. Inka fitness biarin aja lah. Masa WhatsApp gue jam 4 pagi Maisel. Gue tidur tapi baru bangun. Kangen dia sama sepupunya. Elah lo. Saudara tuh. Ya jadi bisa next question kok kan ini lagi sibuk kan. Ini next lo lanjut tanya buat dua ini kan. Terus kalau misalnya kalau gue sebagai orang awam bisa ngeklaim lo grup yang paling kedengeran secara komersil. Pokoknya jawab dia. Sebagai orang awam ya. Karena buat gue P-Squad tuh terlalu underground. Real. Segmented gitu. Tapi kalau orang awam Neo udah. Setuju gak sama pendapat itu kalau grup rap? Neo sih. Gue ngetop di pangkalan ojek, Bi. Anak kecil sampe, wah ini yang ada di TV, ini yang ada di TV. Kok berarti komersilnya lebih komersil dari Igor gak? Igor kan sempet komersil tuh ya? Beda zaman. Beda zaman. Oh ya, kurang lebih. Kurang lebih kan sama. Kaskus dia berangkatnya dari online. Oh benar, kan? Benar. Di Kaskus dia. Iya, online. Iya, online. Channelnya udah banyak lah istilahnya. Oh iya. Iya, channelnya. Kok tahu? Sundul kan underground lah. Kalau Neo 100% industri masuk ke industri. Iya. Yeah. Makanya lu jangan lawan attitude-nya. Baik-baik aja pasti bukan anak-anak bengal sebenarnya. Bukan. Kayak kan nama Bian Neo. Kayaknya deh jadi bisa ngelin. Tapi ini tembakau enak, sopeng. Berarti Terus tapi beda, ternyata dalam perjalanan karir mereka nih mengerucut jadi cuma 3 personil nih. Dari 5. Oh, langsung mau skip ke skip tuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini bab satunya bentar. Satunya 20 menit. Gini, bikin dokumenter lah tentang Neo lah. Gimana nih? Ini 2 jam jadinya. Ini 2 jam nih. Nambah dong minumannya. Ya bisa. Enggak bisa. Yang mau jadi baik siapa nih? Dari sejarah 5 bisa jadi 3. Easy lah itu. Easy peasy. Kasih easy, ujung sonanya terus tem, udah tem. Versi cepatnya aja. Temi. Jadi dari berlima itu nggak langsung bertiga, berempat dulu. Yoi, benar juga tuh. Berlima ke berempat baru ke bertiga. Yang berlima ke berempat itu yang satu kayak ngerasa kayak udah nggak di sini. Oh iya. Tahun berapa itu di momennya nih? Itu tahun 2007, 2008, 2009. Pasolation ya, Pasolation. Pasolation. 2009 jadi berempat. Pasolation Naughty by Nature. Betul banget. Iya. Dia langsung ngerasa kayak udahlah, kalian berempat deh, jalan deh. Enggak apa-apa tanpa gue deh. Tanpa harus diceritakan detailnya, dia ngerasa kayak menghilang gitu aja gitu. Pada saat ada jadwal perform nih, dia udah enggak datang. Jadi dia mengundurkan diri tanpa kalian tahu sebabnya apa? Kita tahu semuanya. Ya pokoknya dia mengundurkan diri dan udah. Okay. Kita berempat. Udah aja gitu. Gitu ya kan. Nah, pada saat berempat pun kita dan udah mulai kondusif. Dan kita mulai rekaman ngerasa kayak wah, gila. yang sering bikin lagu hits sih udah enggak ada di sini. Dia ngerasa enggak pede. Ya udah deh, lo bertiga aja deh. Gue keluar dengan catatan semua demo untuk album baru Neo yang Positivity itu ada suaranya dia. Jadi lumayan PR juga tuh, harus dihapus-hapusin, harus dibagi lagi partnya ke dia. Oh, Positivity itu yang ada video klipnya di EPK kan? Kita yang ada gue, itu dia. Itu single doang. Oh, itu ada sebelumnya lagi. Okay. Ada. Ya pokoknya jadi album. Dari 3 ke 4, terus 4, dari 5 ke 4, 4 ke 3 itu combro sih. Tadi lu nih bintang tamu pertama nih yang boleh ngerokok. 4 ke 3 itu. Rokok deh tuh lu. Dari 4 ke 3, ya udah pasti ngerokok. Lu jangan lama-lamain dong. Lu jangan lama-lamain, gue mau cerita nih. Gue mau cerita nih. Dulu. Jadi begitu berempat sama Abe udah enggak, sisa kita berempat sama Donil. Lagu udah jadi untuk next album nih.
10 lagu. Udah tinggal mixing, mastering. Tiba-tiba one day hari Selasa, gue inget gue lagi di Bandung di tempatnya Anif. Harinya dia inget tuh Selasa tuh, Bi. Oh, gue dalem gue. Soal itu gue dalem soalnya. Gue yang dalem. Gue retek 10 lagu, ya, dengan suara 4 orang, tiba-tiba si Laus nih out, mengundurkan diri. Sebut nama aja, Om. Donil. Donil, iya. Ente gila. Udah 10 lagu tinggal mixing, ente caw. Mau gak mau harus ulang dong nih, ngapus. Ya jadinya kayak bau petasan. Hapus semua, ya kan? Hapus semua, kita bikin dari nol. Jadilah tuh positivity. Saat saat itu perasaan lu gimana tuh? Amu hancur. Si nyolot mau gimana? Mau ditimpa lebih tua, iya kan? Mau dibiarin lu konfront enggak? Maksudnya lu gue kesel. Gue kesel. Tapi gue seneng tantangan aja karena pada saat di album positivity itu yang rajin bikin lagu itu gua sama dia. Oke. Dia bagian support sistemnya aja, bikin musik, networkingnya, gitu ya kan. Gue bagian di studio sama, oh Derry tuh networking tuh ya. Oh Derry networking banget dia. Jelas, gue nya dong PR. Lo nya, kita tos dulu lah dari tadi, tos nih. Spinboy, gila, create Dazzling Des. Ah capek, gila. Jangan, dia gak ada dazzling di picture ini. Pokoknya dia gak ada di picture ini, jangan. Dazzling back, back to the guest. Gila. Cheers. Back to the guest, kaku aja biar belum lagi. Jadi kita saling report tuh. Gua report urusan di studio ke Derry. Derry juga ngasih tahu apa yang terjadi di scene pada saat dia lagi keluar jalan ngelihat apa yang terjadi di luar gitu ya kan. Udet bagian dengerin kayak gimana nih dia kayak begini. Gua bagian diskusi sama Udet gitu ya kan, untuk urusan musik, untuk urusan cara pembawaan nge-rapnya, untuk urusan art si pokoknya jobdesk-jobdesknya udah ada masing-masing. Secara nggak langsung divisinya jadi terbentuk. Sabi. Secara nggak langsung nih. Menit bahasa dia nih. Gitu. Divisinya loh, kayak departemen nih, kayak loh, company. Kita nih. Kita harus joy divisi, harus saling mengisi lah. Harus saling mengisi. Kalau nggak kita bakal main salah-salahan. Dia ngurus ini siapa? Dia ngurus itu siapa? Atau jadi akan ngerasa jadi kepala yang lebih besar. Atau ngerasa jadi kayak nggak ngapain, santai-santai aja, nggak asik dong. Nah canggihnya itu positivity, semuanya positif lah jalannya. Oke. Siap. Ya itu nge-represent dari pengalaman yang maksudnya berliku-liku, treatmentnya kita jadi garis benang merahnya lo tetap positif aja deh. Apapun yang terjadi gitu, apa yang telah kita alami nih bertiga nih. Karena ya kan? Likunya buset. Soalnya kalau nggak mikir positif udah gila tuh. Asli udah gila, ribut apa gitu. Wah nggak kita banget sesuai dengan umurnya. Apalagi kalau udah ada grup WhatsApp waktu itu, wah lebih parah lagi. 2013 itu Blackberry ya. Udah pada tua. Itu mana ya, Blackberry? 2009 kan? Iya, itu udah mulai ke Blackberry transisi. Udah lewat. Belum ada grup bertiga gitu. Belum ada, belum ada. Ini ngobrol ya, Bro, biru bro, bok, bok. Petensun, petensun. Oh benar-benar nggak apa-apa. Kok waktu zaman mereka pecah nih? Yang 99 ke 2000. Dia lagi berusaha nih, dia lagi berat. Tapi dia bisa tegemin. Gue metal juga. Apa sih nanya nih? Waktu dia di kantor, dia cerita tentang perwanitaan nih. Oh iya. Ngantri tuh ya. Oh gila. Bisa gak ke detail itu? Gini-gini. Gue ke garis besarnya aja. Jadi pada saat itu ada majalah namanya Gadis. Nama majalah Gadis. Oh iya, cerita ya. Itu ada apa namanya, peserta-peserta gadis sampul yang akan menjadi juara satunya. Dan pada saat mereka mau dinobatkan menjadi juara satu, itu ada kayak dinner party. Lo tau dari 20 peserta yang di invite bintang tamunya siapa? Siapa? Neo. Asik. Berlima. Neo datang berlima dengan 20 peserta sekian, itu finalis itu ya, lo gak boleh gitu. Finalis. Ya, sorry. Finalis. Bukan peserta, finalis. Berarti finalis sudah selektif banget. Itu udah jambunya aja itu. Terus orang 3 dong, 15. Ya, emang lo marah. Ya, lanjut. Yeah. Pada saat itu kita dinner party, ngobrol-ngobrol segala macam, entah apa yang dibicarain gue lupa. Pokoknya yang ada di situ hanya Neo dan para gadis-gadis ini. Dari situlah terjadi Derry menemukan salah satu mantannya. Gue menemukan mantannya. Itu jadi semua tuh, Bang. Enggak semua, gue pilih doang pada saat itu. Finalis. Yang ketiga kurang hoki.
Oh iya, betul. Yang satu udah punya pacar, yang satu lagi PDKT, yang satu lagi udah punya cewek yang benar-benar ngejar-ngejar dia. Donil parah dulu dikejar-kejar sama sama orang sekampung, maling. Oh, toge pasar deh, Bos. Wes, toge pasar tuh gila. Gila. Kepaya tuh kayaknya tuh. Kalau All Fresh yang di depan tuh raknya tuh. Paling laku ya, paling tawa ya, ya kalau cewek jangan tanya Neo lah, kriet juga numpuk Izel, ya Izel kan? Lah ya Izel ya, dia aja tuh ya kan DJ Izel nih, dia nggak ada tapi disebut mulu ya. Oke lah, oke lah, Neo lah pada saat itu dari ya namanya anak muda kok ya kan, umur gua 18 dari urusan yang mau tanya gitu kan itu ya. Dia dua, oh, lulus SMA dong, dia 21 abe 20 paling muda siapa? Dia 22, dia 21. Nih paling muda. Paling muda ini gini. Iya ya kan? 99 ya, lulus SMA ya? 2000 gua. 2000. Sama Mizel ya? Sama Mizel. Sama sama berarti kita di bawah dia 4 tahun tuh. Ae. Gila. Gua udah enggak bisa nanya, Rico aja nanya. Ya gitu enggak bisa nanya. Terus misalnya ada lepas tangan. Ah, di host. Terus kan kalian nih salah satu yang masih konsisten kayak Iwa shoot martabak lo nih. Kalau misalnya ya kalau gue gak usah ditanya lah, gue kan loyalis lo nih. Eh kan? Ayo, loyalis. Tapi misalnya ada ini gue loyalis lo. Ya lo loyalis gue, gue loyalis. Gue mau lo gelas yang bening gitu biar kelihatan gitu. Secitra lo ngadain Rico dulu gue nih. ABG ABG sekarang ini kali ini gimana? Gimana? Abang lo perform tapi nggak ada inovasi baru nih. Gitu. Lo kalau misalnya ada dengar pendapat kayak gitu lo akan berkomentar apa? Kalau untuk urusan inovasi sih sebenarnya kita udah nyobain semuanya sih. Dan kita nggak mau keluar dari jalur juga. Misalnya gimana tuh? Contohnya gini, kita udah pernah nyobain Neo dengan perform menggunakan band di background kita gitu. Tapi setelah itu kita ngelihat si grup hip hop legendarinya sendiri pada saat pakai band itu juga emang playernya tuh emang benar-benar hip hop. Tahu sound segala macamnya gitu loh. Kayak the roots gitu jadi, ya. Iya, jadi enggak lari dari roots-nya gitu. Kalau ini kalau misalnya kita pakai player cabutan yang hanya paham musik top 40 atau paham dengan musik genrenya masing-masing tapi enggak mendalami sound dari si hip hop itu sendiri, enggak dapat, Bos. Enggak kena ya. Jadi inovasinya itu sendiri harus hati-hati. Okay. Harus hati-hati. Nah, kita mempertahankan dengan perform format kita dengan DJ Slide karena DJ Slide udah gak diraguin lagi kalau menurut gue ya, dia ngerti hip hop karena yeah, cara kan? Dia membawakan dan knowledge-nya dia untuk transisi dari lagu ke lagu dan how to ke crowd gitu itu paham banget dia, makanya Neo sama Slide itu udah besok kita dia. Ngundang dia nih. Oh iya, mainkan ya. Kalau dia lo tanya deh, dia deh. Nggak, dia ngerti hip hop, dia ngerti show. Kita sih syaratnya itu doang sebenarnya. Ya. Iya. Dan asik kerja sama Mas Light itu asik. Iya. Ya kalau itu plus lah buat kita plus. Emang kan. Kalau dicari dari profesionalnya dulu, awalnya harus ngerti hip hop sama ngerti show. Yeah. Kalau orangnya baik, wah itu plus banget buat kita, bonus. Iya yeah. Kan supaya bisa manjang kerjasamanya. Capek ya, juga soal kerja sama orang so tau gitu. Ya? Ada gak tuh? Ape? Kalau kita ngomong berdasarkan pengalaman kita gitu kan, terus dia bilang enggak udah gini aja, ternyata pada saat kita turutin dia terus hasilnya ternyata dia ada di atas panggung, ada groginya terus gak keluar apa yang dia maksud. Aduh, Bos. Lihat-lihat dah, what a waste. Siapa? Ay, gila. Ngomong waktu gua aja lo. Ay. Berarti Neo berdiri tahun 96? Kalau ada-adaan sih, 95. Ada nongkrong. Selamatan itu 99. Enggak gini, 95. Kita udah semua banget. Banget ya karena dari sebelumnya tahun 92 gua sama Aldi ikut lomba, mereka ikut lomba. 95 udah nongkrong bareng nih. 97 kita berlima. Betul. Tadi 97 lah ya. Iya, yeah, 99 rilis. Berarti kayak Straight Answer nih, Bi, udah mau ulang tahun perak. Iya, yeah. Gila. 25 tahun nih ya. Yeah. Tua, iya, gua tahu. Lo enggak mau bikin apa gitu, dari apa dokumentari apa tadinya tahun 2020 ini mau bikin something lah pasti yeah. Ya kan? Cuma nih covid ngehe kayak nih, gini ya? Udah kayak yeah. Gini mau siapapun jadi iklim kehambat. Dari suatu era itu kadang-kadang suka mempengaruhi segala macamnya, Bos. Sadar sadar dia udah mulai dia punya bahasa nih, setuju bahasa era itu ada iklimnya. Kalau misalnya iklimnya parah kayak begini nggak bisa, lo mau ngapain, lo paksain nggak bakalan ada hasilnya. Karena apa?
ya nggak kuat juga kita memaksakan kalau misalnya situasinya ternyata nggak bisa. Kalau misalnya Neo, gue tanya, kalian menempatkan diri kalian di posisi hip hop Indonesia itu di mana? Di pemetaan. Kalau ditanya gue sih bingung gue jawabnya. Gini, gue nembeng aja, lo gimana kalau ngeliat Neo? Dulu dong. Nah, gini, Neo ke atas bisa, ke bawah juga bisa. Kita tengah aja. Neo itu salah satu yang beruntung karena kita mengalami tiga generasi industri musik. Kaset, CD, digital. Kita ngalamin itu. Itu yang menariknya. Dari industri yang musik yang konvensional, yang baku banget gitu, yang tante itu kita harus kelunun, harus beradab. Adabnya itu banyak gitu loh. Jadi sampai kita pelajari tentang begini, digital. Lo ketemu pes harus begini, lo harus ketemu ini gak boleh kurang ajar sama orang. Jadi benar-benar proper. Satu sisi kita masuk ke era pra-digital. Kita ngeluarin kaset plus CD. Terus masuk ke era lagi trennya indie label, lo tau kan dulu zaman indie label. Nah kita masuk sekarang positivity, kita CD terus cerat lagi main digital. Jadi ya satu beruntung kita era tiga era ini nih. Neo masuk, kita pengalaman yang ini sih menarik sih menurut gua gitu loh. Jadi kan kalau anak sekarang kan lo punya idealis, punya bandwidth banyak, kuota, kamera ada, handphone, udah jadi ya? Narsis jadi. Silakan aja, emang begitu sekarang. Praktis, ya. Tapi nggak ada begitu. Sesuatu yang keberhasilan itu nggak praktis. Walaupun zamannya udah ada digital. Nggak gitu. Ada shortcut lah ya. Nggak ada shortcut. Iya, walaupun ada keringet di sini semuanya. Ada shortcut. Ya. Kalau achievement Neo yang dari masing-masing personil yang nggak bisa dilupain. Oh, gue sih berdiri di mimbar dan bilang thank you Ami. Kan? Apa bi? Ami jujur. Asosiasi musik. Asosiasi. Bisa gitu deh, gimana tuh deh? Anugerah musik bener gak? Anugerah musik. Lo kena bi, lo kena nih hari ini nih. Lo kena nih. Kok yeah, goyang kan? Deh kok, jangan yang itu kok. Jadi yang pengen gue tanya nih kok. Mau kentut ini deh. Kagak. Kalau hubungannya kan kebanyakan nih rapper-rapper di era kalian sama yang rapper-rapper sekarang tuh ada gap-nya. Kalau kalian sendiri sama sesama pelaku rapper-rapper di era kalian dan era sekarang tuh gimana? Ya gimana sih kok? Gak ada gap-gapan, ya kan? Gak ada gap-gapan. Ya kenal. Kalau emang jaraknya jauh ya jauh. Kalau dekatnya dekat, mestinya gitu aja. Jarak jauh. No. Tapi kenal ya berarti nggak ada gap dong, nggak ada beef tuh ya, nggak ada beef, siapapun nggak harus di beef. Oke, okay. Gitu aja, lo nggak senang ngambilnya nggak harus lo beef juga. Oke, okay. Yeah, kan? Aja nggak beef itu kan fansinya Bang Dery, coba Aldi dan Udet gimana? Beda jawabannya. Oke, nggak lagi pula lo kenapa bisa menyimpulkan ada beef? Bukan ada beef, kalau dari gue yang tadi kita ngobrol di luar nih kok. Menurut gue di era kita nih justru lu juga bukan dari hip hop, cuman kan lu kan nongkrong kenal sama DJ sama MC. Ya basket kalo, lah inline. Kalau buat gue pribadi di era kita berhenti tuh kok. B-boy cuma nongkrong sama B-boy, rapper sama rapper. Cuma di era kita doang nih yang masih saling mau kenal. Era kita enggak kan? Saling party ya kan? Era kita enggak dong. Itulah ya, canggihnya hubungannya gua sama para pelaku-pelaku yang lainnya. Gua enggak memilih soalnya. Nah, jadi di mana gua ngerasa gua ngeliat ada diri gua di orang yang gua ajak ngobrol, wah gua malah klop itu langsung. Gua ajak nongkrong, gua ajakin ketemu, kemana, ayo jalan. Tapi jangan lupa sisi positifnya harus ada. Which is dorongannya. Tahu, karena dari situ bisa memicu kita untuk ngedapetin knowledge dari pengalaman orang yang kita ajak ngobrol. Ya. Yeah. Karena pengalaman itu paling berharga, Bos. Yeah. Sharingan. Eh, yang baru sama yang lama gitu. Sorry nih gue sebut baru sama lama, emang baru sama lama gitu ya kan. Lihat dari tahun debutnya aja debut gitu ya. Lah. Enggak bilang. Karena gue ketemu dia kaget tuh. Dia jawara tuh, gila. Tapi pitung dong. Tapi baru datang. Ya kan baru datang. Jadi susah juga gue bisa bilang dia jawaranya banget gitu ya kan, karena ada beberapa orang yang bikin gue kaget juga, kayak contohnya. Ini contoh dia nih. Kayak contohnya Ilham Bi. Ya. Oh, yang dia, di video klip lo si Tore City ini kan. Dia adalah orang pertama yang ngagetin gue. Oke, contohnya dia nih. Iya. Dia tiba-tiba datang.
Lau mau jadi legend tapi lau baru nyampe. Lu gimana? Heeh. Apa yang lu bisa kasihin ke kita-kita biar kita bisa kayak lu legend? Lu orang kedua yang ngagetin gua. Yang pertama tuh si Ilham. Ilham nyampe. Gua enggak tahu tuh orang gimana sekarang. Sama lu jagoan siapa, Bi? Gila. Nah, coba jawab aja. Jawab ya. Ilham. Oh, enggak apa-apa. Ya kan kita anggap dia jujur. Ilham agresif banget sih. B-boynya apa gerakannya tuh dia agresif banget. Tapi orangnya humble, super humble. Super humble. Dorongannya rada kurang dia kan. Agak nyambung sama gua. Benang merahnya enggak ada di Ilham ternyata kan untuk kalian. Enggak sih Ilham kalau buat style dia agak ya gila. Nih, biar lo pada tahu dia begini orangnya. Kayak enggak apa-apa. Tetap mamen. Ayo lanjutin dulu. Topiknya lanjutin dulu. Ya, kalau dia udah berarti si Om Udan. Enggak yang ngagetin siap. Jadi Bian tadi. Enggak yang ngagetin pertama gue tuh adalah Ilham. Si yang kedua tuh dia. Iya kan? Karena si Ilham itu tadi kayak gue bilang, dia punya gerakannya tuh agresif. Kalau dia justru dari sisi di luar b-boynya agresif. Itu yang bikin menyambung. Apanya tuh? Nongkrongnya nyambung lah. Nongkrongnya nyambung, ngobrolnya nyambung. Di Indonesia selain Ilham sama Bian, di b-boy lain biasa dong di mata lu berarti? Ada banyak sih, cuma yang nyangkut sama gue mereka dua. DJ? DJ juga. Belum ada. DJ setelah. DJ setelah. Kalau DJ yang berbekas ke gue, dia sebenarnya bukan b-boy sih, sebenarnya gamer dia. Dia gamer, gamer, vapor. Enggak. Papi Dice the Nice. Ini gila, ada embel-embel di depannya. Bener, Papi Dice the Nice. Dia gamer dia. Orangnya jago banget main game. Apapun itu game yang disukain dia pasti jago. Bener. Kalau main game dia jago. Hustler dia. Kalah tuh. Buat gue dia gamer, bukan b-boy, Bi. Gimana? B-boy itu side hustle-nya dia, statusnya doang. Hobinya. Bener, hobi. Hobinya. Jadi gitu. Kalau dari Udin gimana tuh? Ya mungkin Neo itu ada yang tadi membawa Neo sampai positioningnya dikenal sama orang Neo tuh gimana, karena Neo tuh ngalamin ketiga dunia tadi itu. Menurut gua Neo tuh di berangkat dari kerasnya perjuangan menuju label itu loh, yang di industri kerasnya industri itu, ya kan? Industri itu industrinya nggak keras banget gitu, karena kerasnya festival banget. Kita keliling terus di label itu udah lo di brainwash di situ. Lo gak boleh gini, lo gak boleh gini, lo jangan sombong, lo kalau mau wartawan, lo ketemu orang. Nah dari situ kita terbentuk lah karakter masing-masing. Karakter masing-masing, benar. Soalnya sebandel-bandelnya, sebaik-baiknya, tetap ada masih koridornya gitu. Soalnya waktu itu persaingan kita bukan sesama hip-hopper, mohon maaf. Kalau sekarang saingan lo sesama hip-hopper, lo disbisan, apa. Kalau dulu gue lawan Team X. Gue lawan, saya lawan Seven. Iya, di industri soalnya. Gue gitu. Kan bukan di skena. Rap zaman berarti intinya zaman lu lebih berat tuh ya. Berat banget kok. Jadi enggak ada waktu buat ngedas bikin lo jelek lo. Gue enggak ada waktu. Kenapa Pesta Rap itu kompilasi? Ya karena itu takutnya kalau solo tuh industrinya enggak tahu nih rap kayak gimana sih biar diterima masyarakat tuh enggak tahu rap kayak gimana, baru Iwake doang kan. Jadi sorry tuh sih nih, akhirnya gue buka nih. Lo tau grup T5 kan? Iya. Mereka sama pihak record labelnya itu sampai disuruh bikin lagu kayak Neo. Nah, ini fakta menarik. Gimana ya caranya lo bikin itu lagu kayak Neo? Mana itu personilnya sendiri yang ngomong. Orang lagi idealis disuruh-suruh begitu kagak mau lah. Keluar lah kan? Single MIRC. Iya. Kayak gitu. Karena apa yang dilihat sama industri musik itu, siapa yang laku itu yang akan ditiru. Iya, gitu. Sementara Neo nggak niru siapa-siapa pada saat itu, emang ngasih lihat apa kita apa adanya, emang ngasih lihat diri masing-masing gitu loh. Ya, ya kan, kalau sekarang lo mau naik lo sikat aja rapper lain. Kalau gue dulu mau naik, itulah tadi nama-nama gue sebutin tuh, lo lawan tuh Salon 7, lo lawan tuh Tip X, siapa lagi lah tuh 99-2000 itu? Krisio. Padi. Lo lawan tuh Padi. Gila gak lo? Krisio juga tuh ya. Kok? Ya, itu lo yang harus ngelawan ya kan? Lo
lo windmill di klipnya Krisya lah. Ya, itu. Tapi video klipnya Krisya katanya ada satunya ada Izel. Oh, yang benar bisa ya, iya kan sepupuan nih. Ya udah ada di bisa gitu ya. Yang albino itu Izel lo. Kurang ajar nih. Izel, bung tabok kan. Kayak gitu maksudnya bedanya dulu sama sekarang tuh begitu. Kalau sekarang kan karena tapi, ya lo tau lah, makanya gue sebel banget sih kalau ada yang disdisan. Sebel ya. Apa ya, lo ribut ini sama ini, ya lo kayak paling keren aja. Lo sikat yang aliran lain. Makanya jangan yang satu genre. Makanya gitu. beef terakhir itu kan sebenarnya yang dari pihak yang udah lamanya itu justru malah ngedis balik, bukan yang ngebuka. Ya. Ngerti nggak sih maksud gue? Jadi yang memulai itu biasanya yang ya mau nyari sesuatu. Jadi panggung. Betul. Iya, ada lo siapa namanya yang tatonya sebadan? Siapa gila? Ada ade lo, ya kan sebut tuh deh. Lupa lagi gila. Aduh. Gua cut dulu. Kan tadi lo bilang ada tuh. Nah, Edball kan pernah nge-dis Noah. Kangen Band. Hey. Nah, itu gimana? Coba lu aja salah antara dia atau Rico yang nanya nih. Ntar gua edit, maksudnya ntar gua nanya. Oh, ada ya? Ada. Kangen Band. Itu sih kalau gue bilang ya, gue bilang ya, nih skip langsung. Tanya dulu nggak? Skip langsung ke dia nggak usah nanya deh. Kalau gue sih tahu banget itu karena emang si Edbolnya mau dijiji banget. Karena si Kangen Bandnya itu di TV emang jiji sih gue ngeliatnya juga. Karena emang itu pergerakan independennya dia dengan dia ngeliput pada saat dia live segala macam. Ada juga kok nama grupnya selain Kangen Band ada yang juga yang celah deh. Gue lupa namanya. Iya. Itu emang kelewat katro men. Tapi naik pada justrinya. Saat dia perform, buset deh itu 5000 orang. Si Eric nih. Kangen ini nih. Oh, si Kangen. Si Kangen dan sama ada satu grup lagi deh yang pokoknya yang poni lempar juga deh. Jadi enggak ngajarin publik gimana musiknya. Dari situlah dimulai era dimana yang katro bisa naik. Ya. Dari situ tuh yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Karena sampai diliput ya kekuatan sosial media dan orang-orang aneh juga yang bisa menyukain mereka gitu sampai akhirnya gue juga bingung kok yang kayak begini bisa laku ya. Gua karena industri apa, itu ya. Dia punya data sebenarnya yang laku begini yang mukanya harus begini ada konsultannya lah maksudnya lo harus jeleknya kayak gimana? Oh ini rusak nih teorinya itu nggak bisa naik nih yang ini. Nah gitu. Itu teorinya kan. Nah sekarang kan mulai kebuka juga sebenarnya kayak lo. Orang udah pintar juga sekarang gitu. Kalau lo jejelin yang katro-katro juga bakal dikik-dikik juga gitu. Cuma kan sebenarnya zaman dulu sama sekarang tuh sama. Cuma bedanya dulu analog sekarang digital. Okay. Gitu doang ya kan. Cuma kan urusannya tetap angka. Tetap frekuensi gitu. Frekuensi lo nongol di kalau dulu lo nongol di TV gitu. Terus sekarang juga Neo juga kenapa orang banyak suka? Karena setiap pagi jam 10 pagi di Nuansa Musik Neo dipasang. Nuansa Musik tau gak lo, Bi? Iya kan? Mau gak mau. Tapi at jam 9? Iya, tapi at least kita ngajarin. Begini nih sebenarnya nih. Yeah. Jangan yang habe-habe gitu. Jangan habe-habe, yang apa itu dia habe-habe, Bi? Katro lah. Kurang-kurang. Iya. Tapi ya itu dia plus minus zaman dulu, plus minus zaman sekarang. Sekarang juga walaupun digital, banyak orang yang ngejar angka doang juga aja. Iya kan, tanpa mikirin kontennya gimana. Bener gak? Contoh, siapa contoh? Ya gue males lah ya sebut-sebut ya kan. Aneh ngeri undang-undang ITE karena ngeri. Iya kan, iya gak? Masalah cuma ada lah, lo setiap orang pasti ada. Oh ini dia nih, lo pasti, oh ini dia nih kan. Ada lah pasti kita masing-masing gitu. Cuma ada yang begitu kan. Yang apa, mengesampingkan isi konten yang penting viewers gitu, jadinya lo melakukan apapun menghalalkan segala cara gitu, lo nggak ngajarin publiknya. Ya bukannya kita lebih pintar dari publik ya, cuma kan kalau itu dia kalau crowd dikasih lagu yang bagus terus lama-lama mereka seleranya jadi lagu bagus terus gitu aja. Tapi kalau kita kasih lagu yang enteng yang penting ya jadinya begitu ya. Gitu maksudnya nggak gini. Di musik itu kita harus ada faktor sending message-nya, edukasinya. Iya, itu harus dia jelas. Benar. Itu penting kalo banget. Kalau misalnya lo ngebikin hanya karena gua keren, gua kece, gua lebih keren dari lo tanpa gua harus ngomong. Gimana tuh, Bi?
kayak gitu. Ini gitu. Bener banget. Karena ya, kalau misalnya lo cuma ngebanggain diri lo segala macam kayak gitu, ah, lo ngambil sisi rapper luar negerinya benar-benar plek-plekan begitu aja. Sementara kalau misalnya lo dibandingin sama mereka, itu lo jauh satu banding 100. Itu dia. Padahal kalau lo ngikutin sejarah di luar negeri, oh, lo nangis lo kalau ngeliat lo bener-bener ngeliat yang mumble rapper cuma mumble rapper nothing. Lo lihat tuh yang lain-lain yang bener-bener legend, yang sekarang jadi legend, itu liriknya gak mungkin kosong isinya. Gitu maksudnya, iya kan? Kenapa bisa nempel di gue, di lo nempel liriknya. Terus terang aja, sebut satu nama, almarhum Tupac, iya kan? Dia bikin satu lagu aja udah represent berapa puluh ribu orang. Gitu maksudnya, oh, gue sama nih, gue juga kayak dia nih. Mesti begitu, ya kan? Nah, tapi karena dia yang megang peranan, orang nggak dibikin iya-iya aja gitu. Ah, lu ikutin gue, toh ini bener nih, ini kesini, gitu. Jadi nggak yang cuma, wah hiburan. Ya, kalau mau hiburan sih, lo nggak usah denger lagu rap. Jadinya popstar kalau lo denger yang iya, lo denger yang bener-bener enteng-enteng aja, yang bener-bener kata komersil itu nongol, ya lo dengerin aja itu. Hiburan. Cuma kalau lo mau ada knowledge-nya, iya dong. Lo denger rock, wah gila. Apa insan rock tuh dari dulu tuh abis-abisan ngasih knowledge-nya. Bian banget. Hip hop gitu. Abis-abisan nyelip-nyelipin knowledge. Sekarang kayak gini aja deh. Di saat Tupac ngomong to live and die in LA is a place to be, itu lo pasti kepengaruh di mana lo berpikir to live and die in Jakarta is the place to be. Kurang lebih kayak begitu dong. Kalau misalnya nggak ada kata-kata kayak gitu, lo pasti nggak akan ngerasa lo bakal suka tinggal di Jakarta. Lo nggak tahu gimana cara untuk ngungkapin lo suka tinggal di Jakarta. This is me against the world, baby. Di saat Tupac ngomong kayak begitu, itu benar-benar ngerepresent di saat ya gue sama dunia gue ya. This is dia beda sendiri kan? Dia beda sendiri dan dia melawan seluruh dunia gitu ya. Jadinya Jakarta against the world. Salah satu desain kita itu. Gimana? Jakarta itu kenapa gue suka mau ngomongin sih? Jakarta versus everybody. Lo sama mas slogan sendiri aja dulu dong. Biar ingat ini. Jakarta versus everybody. Tulisannya gimana jadi what? Every mofos. Iya, maksudnya kayak gitu. Please lah, kita yang udah dapet Pizza Gang, ada nama Pizza Gang. Pizza Gang dalam 5 4 3 halo 2 1 pizza, iya kan? Tadi Udet juga punya teori. Gue ngobrol di dalam. Di era sosial media sekarang, tanpa disadari semua bisa muncul dari sosmed kan? YouTube, LV apa. Dan itu jadi mengurangi grup, jadi gak terbentuk. Karena lu bisa sendiri. Karena semua lu bisa individual. Nah, itu menarik juga tuh. Itu emang benar tapi. Lu setuju? Gue setuju. Banyak kok ada grup yang tapi geraknya sendiri-sendiri. Tapi grupnya tetap harus ada. Sebenarnya kalau mau benernya tapi gitu. Tapi juga jarang sih kayak. Jangan keterusan. Cerita kayak Cherry Bell, JKT48. Ya umur-umurnya ya seumur-umurnya 2 tahun, 3 tahun, bubar. Terus yang satu bikin solo, yang ini solo gitu. Itu beda sama zaman terlalu dulu kan kita. Ya makhluk sosial dulu kan kita enggak belum ada digital ini kan. Nongkrongnya kayak dulu di rumahnya Rufi. Anak hip-hop nongkrong situ. Jadi interaksi gini nih. Jadi mungkin sosialnya terbentuk beda sama digital tuh apa genre-genre yang lahir di digital ini dia sendiri semua tuh sendiri-sendiri jadi nggak ada yang kayak Gigi gitu kan ya termasuk yang angkatan senior-senior yang legend-legend gitu kan pasti lama lah maksudnya living terus lah gitu secara grupnya walaupun juga ganti-ganti tapi tetap 1-2 tapi masih jalan gitu. Nah mungkin Neo ini salah satu hikmahnya kita di tiga zaman itu ya sampai ngeluarin 6 album gitu kan. Itu kan ya blessing lah istilahnya gitu. Satu-satunya grup hip hop yang mengeluarkan album terbanyak 6. Satu-satunya ya. Gak ada selain kita. So far. Dengan album ketujuh entah lagi. Kalau menurut kalian nih kan kalau anak-anak zaman sekarang lebih ke mumble rap. Kalau yang dulu kan kayak Gangstar, kayak Wu-Tang, kayak Nas kan ada selalu ada pesan-pesan sosialnya atau mereka
Tahu kan tuh gue lumayan ya. Ya kalau katanya Mumble Rap itu ada pesan sosialnya ya? Enggak ada. Enggak, yaudah, enggak usah dipikirin. Nah itu Pak, enggak usah dipikirin. Nah, cuman lahirnya ada. Kapan, siapa yang ngetrenin gitu. Kalau lahir, sebagai orang awam juga. Kalau siapa yang ngetrenin. Gini, gini, Mumble Rap itu ada karena trap music. Ya, yang yeah. Pertama trap music itu siapa? Si trap music itu sebenarnya berawal dari sound dan si syncop gitu. Kalau gue bilangnya. Kalau gue zoom out, boleh gue zoom out. Itu karena ke itu karena kemudahan teknologi. Jadi lo bisa bikin apa aja. Yeah. Dan itu enteng banget. Mumble rap. Lo pilih satu artis mumble rap, abis itu lo go timplangin jauh nih. Lo denger KRS-One. Satu lagu aja. Lo enggak ada harganya tuh Kak mumble rap. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada message, enggak ada apa, skill pun alafu. Lo main di kostum. Tuh, mumble rap itu main di kostum. Ada duit beli kostum, ada duit beli kostum. Bukannya rambut warna-warni gitu ya. Keren juga kagak. Upload gitu. Yang ini ya, panci ya. Benar kan? Maksud gue gitu. Kalau ada lembaga sensor, mungkin lembaga sensor keren apa enggak keren itu mungkin enggak ke-upload gitu. Iya. Kalau di sini kalau industri musiknya itu. Kalau di Indonesia ada kata alay, mumble rap itu alaynya sono. Karena itu kalau di tongkrongan aja isinya enggak ada. Mudah banget sih bikin buat lagu. Oh, gini aja. Album ketujuh ini bikin satu lagu yang mumble. Aduh, yeah. Itu pengulangan satu bar ke jadi 8 sih sebenarnya. Kita kasih tau dia, pade-pade yang menganggap mumble rap itu keren, ya. Yeah. Yang lo bilang keren itu gue bikin cuma sedetik materinya. Kalau mau kayak begitu. Tapi kalau mau yang kayak benar-benar liriknya, musiknya pakai soul dan berdasarkan pengalaman lo pribadi, jadi itu real. Yeah, kesempet ya kemarin-kemarin masalah real enggak. Ya. Yeah. Lo real enggak, kehidupan orang-orang kan beda-beda. Gitu ya kan. Masa orang harus sombong gitu. Gue dulu tinggal di gang lo, gue berak di got lo. Enggak perlu gitu kok. Ada tuh ya. Ada tapi lo realnya semane sih? Ya lo realnya semane, gue bilang. Gue buka saldo gue juga lo nangis masih kayaan lo. Gitu. Jadi lo enggak usah nanya gitu ke gue. Lo enggak usah ngadu real. Jangan adu susah. Benar. Gitu maksudnya. Kita namanya bikin musik, aja. Kita menghibur. Kita naikin mood orang-orang aja gitu. Soal lo siapa entar dulu, mau lo siapa juga mang gue pikirin gitu. Benar. Iya kan? Gue susah gini, lo jangan soal paling susah. Di Indonesia susah banyak. Gitu. Iya kan? Lo jangan soal paling kaya. Di Indonesia kaya juga banyak. Gitu maksudnya jangan Neo aja album Burju. Jangan adu-aduan kayak gitu. Biasanya pas informasi. 98 ya? Iya. Bayang enggak tuh lo? Rap lo adu karya aja deh. Bukan lagunya Chrisel rilis di informasi Chrisel Legend, tapi rap baru album lagi grup hip hop pertama tuh album siapa sih? Iwake. Tahun berapa? 94 deh. 94. 20 tahun 30 tahun juga hip hop belum gede di Indonesia. Jadi lu jangan soal nyerang-nyerang sesama hip hopper. Mending lu serang Dead Squad. Gitu menurut gue. Band metal tuh. Mending lu celain Netral, NTRL. Mending lu celain Tulus. Apa? Jelas gitu. Silahkan. Udah gue yang ini aja. Makanya gue sebel banget gue sama yang disdisan, sama yang ini, sama ini nyolot. Ini. Lo apalagi ya, yang hooknya yang pecahnya di si yang sor nyala iwa gitu. Lo nyari sensasi dengan ngejatohin orang. Itu nggak ada di prinsip apa sama sekali. Mau di luar dan di Indonesia pun. Di luar itu semua angkat-angkatan. Lo enggak bisa ikut gue. Naik. Lo featuring gitu. Kok sekarang lo jadi celah-celahan? Bian kontrak kayaknya Bian untuk jadi kayak... jadi lucu. Sensasi yang lo pakai. Seneng kayaknya deh. Cuma buat viewers. Kan kasihan orang-orang yang mengiyakan lo. Nih, maksudnya. Jadi ikutan salah. Kalau dengerin. Itu gue jadi. Puluhan tahun yang gak usah bilang senior. Yang udah puluhan tahun di hip hop itu capek. Tau gak lo ngejaga nama hip hop. Kita lagi ngerancang nih maksudnya. Kita kuatin namanya. Baru kita bisa sikat yang namanya Niji. Iya. Baru kita bisa namanya Noah. Sekarang
sekarang lo sendiri lo cuma modal 1 juta subscriber, lo jangan lawan Noah, lo lawan Arielnya aja dulu, menang jago. Gitu maksud gue. Lo nothing di industri nih sekarang, hip hop tuh masih nothing gitu. Mau kata undergroundnya oke, okay. Malu-malu. Iya. Tapi underground aja. Bukan yang iya. Bukan next level. Gitu maksud gue. Deketin. Lawan dulu almarhum di Kempot. Lo lawan. Lo menang lawan. Lo penjualan lo bisa ngelebihin. Lo stream lo di digital ngelebihin di Kempot. Lo anjing-anjingin gue bertiga enggak apa-apa. Lo anjing-anjingin Iwa enggak apa-apa. Gitu maksudnya. Tapi kalau masih belum deh. Kita bicara lawan prestasi aja. Mikir, nyender mikir. Enggak cuma sebatas kata-kata. Kalau misalnya kata-kata mah gampang, tinggal nyela lo ini lo itu selesai. Kalau misalnya hasil dari apa namanya? Dari hasil karya yang lo bikin terus hasilnya bisa melebihi para pionir lo. Soalnya biasanya baru dapat jempol dikit aja udah pada belaga gila. Palanya gede. Iya, dia enggak tahu musuh sebenarnya itu bukan Iwaka, bukan Boys Got No Brain, bukan Pesta Rap, bukan ya. Musuhnya tuh lo Noah. Oh berarti ini merujuk ke sebuah circle nih bikinnya nih, yeah. sebuah enggak, kru. Gue mau ngasih tau aja yang sebenarnya di industri itu kayak gimana. Karena sebenarnya orang-orang yang lo mau segede apapun, lo tuh indie, lo underground, lo indie, lo nggak akan bisa ngelawan ente mamam tuh Raisa. Tuh maksud gue, lo lawan tuh Tulus. Kalau hip hop di Indonesia ada yang lebih wow dari Raisa sama Tulus, gue cium tangannya nih. Iya. Gue cium tangannya. Lo, makanya tadi gue bilang lo nyanyiin Neo enggak apa-apa. Tapi lo lebih. Lo tapi enggak boleh lah sama gue lagi. Gila lo tai-tain gue. Enggak bisa. Tetep enggak bisa. Ada gue lagi. Gua kata Rich Brian. Gua kata Rich Brian. Tai-tain gue doang enggak apa-apa. Tai-tain gue enggak boleh. Enggak, gua kata Rich Brian. Anak kelapa gading tiba-tiba gue internasional. Oh iya, itu bagus. Boleh tes hitungannya, sama Tulus, sama Raisa, sama Noah. Tapi di Indonesia, sama Noah. Itu saingan lo sebenarnya. Jadi numbers bukan don't lie, jadi scoreboard, bukan, ya kan? Kata Jay-Z. Lo terjun ke industri, angka. Lo di underground, angka. Attitude. Yeah. Angka gak ngaruh, attitude. Kayak Neo aja, karena gue asik sama lo ya kan. Gak ngaruh, Neo udah mulai pudar, yeah, lo mulai, tapi yeah, lo tetap asik sama gue. Kenapa disebabkan yeah, luar negeri? Ujung-ujungnya angka sebenarnya kan, karena industrinya di Indonesia cuma segitu gitu, makanya di outside Indonesia yang marketnya lebih besar. Kalau di sini mati tuh dia sama iya, tiga orang itu ya. Iya. Kalau di luar ke Ben Hilding dai. Siapa tiga orang siapa? Sudah clan. Noah, Raisa. Tiga. Oh, Noah gila. Itu maksud gue. Ini kita bicara industri gitu. Ya, udah terjun industri. Makanya yang indie-indie, tolong set juga lo harus ready ketemu industri. Jangan cuma ketemu sesama rapper. Apalagi rapper yang udah tua. Dan kadang-kadang label tuh dianggap negatif buat mereka. Ah, jangan label. Lo pasti di kadalin lah. Ya, apa sih kalau satu sisi tuh sih, label itu ada plus minus ya, Dete. Ada plus minusnya. Kita pernah ngalamin di situ soalnya. Tuh. Jangan lo sambil di lewat kaca doang, lo masuk ke dalam. Gini, ada jelek ada pasti ada bagus. Bener. Materi lo bagus. Tapi promonya enggak ada, enggak iya, naik. Materi lo katro, promonya gila, budgetnya gede, naik. Yeah. Yang terjadi di Indonesia gimana sekarang menurut lo? Promonya bagus. Dari zaman kelakuan si kucing garong. What the fuck itu lagu. Mohon maaf, tapi promonya gokil. Tung durun nun 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 nun. Gila enggak? Ngegorengnya intinya ya, cara ngegorengnya. Nggak, ada enggak, lo nggak bisa satu lo doang. Lo harus ada satu pihak lain. Gitu. Masalah lo musisi. Lo bukan pedagang. Yang dagang itu label. Yeah. Mau major, mau indie, terserah deh. Tapi mereka yang ngurusin dagang. Soalnya kalau lo begitu lo lagi produksi baru dua lagu aja, lo mikir, lagu gue harus laku gitu. Ah, lo deh die. Lo udah nggak mungkin. Ya. Lo udah nggak mungkin. Karena lo jadinya ngerjain album lo nggak soul. Gitu. Makanya kenapa Neo Borju itu bisa beratus-ratus ribu kopi? Karena gue bodoh amat mau laku berapa. Yang penting gue jadi album. Cita-cita kita semua dari zaman ikut lomba rap.
album. Itu album pertama sih. Kita harus punya album nih supaya orang-orang dengar lagu kita. Laku nggak tahu. Itu urusan label. Yeah. Itu urusan manajer. Kita taunya bikin lagu. Yeah, yang enak menurut, aja. Yang enak dan menurut label ini ngejual gitu. Iya. Case close. Wes, kenapa hip hop enggak se-hype 90s atau 2000 awal? Indonesia. Ya, Indonesia. sekarang kita balik ke negara asal hip hop itu lahir aja. Di luar negerinya juga enggak terlalu hype banget juga. Eminem juga gagal kok dengan albumnya. Dr. Dre-nya juga enggak terlalu banyak bikin banyak produk. Jadi enggak heran kalau misalnya di Indonesia itu transisi dari hip hop ke musik hip metal. Dari hip metal transisi ke musik pop lagi, balik lagi. Karena biar gimana pun juga hip hop itu bukan musik pop, bukan musik yang ngejual, tapi musik yang syarat akan apa ya? Pesan-pesan sosial. Pesan-pesan sosial, lo bikin lo ngerasa jadi cool gitu, bikin lo ngerasa jadi ngerasa kayak diterima sama masyarakat. Hip hop itu musik yang bikin orang kaya jadi berasa street. Tapi masyarakatnya sendiri yang bikin hip hop nggak jadi hype lagi sih sebenarnya. Dan ya, pelaku hip hop ya sebenarnya, karena makan-makannya ke samping. Iya. Yeah. Bukan ke depan. Visinya lebih mungkin makannya ya itu tadi ya. Makannya ke samping. Makanya lu nggak maju-maju itu istilahnya. Lo nggak bakal maju, lu makannya ke samping, lu makan ke depan atau ke atas. Iya, mainnya di root, grassroot aja terus. Tapi secara label dia nggak mau approach ke label. Tau gue juga udah punya digital platform yang gampang diakses kan. Kau zaman dulu kan satu-satunya lo bisa terjun ke industri label. Tapi sekarang orang udah merasa bisa, udah ratusan ribu, gue udah happening. Padahal gue udah top saya gitu. Ya itulah bedanya artis hip hop Indonesia sekarang sama Rich Brian. Dia expand keluar, gue sikat nih yang di luar nih. Walaupun kita belum tahu buktinya ya di dalam sini ya. Tapi di luar, dia udah dapet nama gitu. Gue tinggal nungguin aja. Ke Indonesia dia ngelakuin apa? Gitu doang gue. Menurut cuma di luar dia represent ya, gue gak tahu. Gue berpikir positif ya, positivity aja gue. Di Indonesia dia gak ngelakuin apa-apa itu menurut gue. Gue yakin dia pasti ntar one day akan naikin hip hop Indonesia. Berarti sekarang belum kan? Iya. Sekarang belum. Sekarang dia baru naikin. Ya namanya kita harus ketemu yang gede-gede. Kita gedein kita dulu. Ya. Begitu kita udah aman. Yang belakang kita ajak loh. Iya betul. Ya kali lo maruk sendirian aja gitu. Ya kalau lo maruk juga nggak apa-apa. Tapi siap-siap lo balik ke Indonesia lo nothing jadinya. Ada potensi itu dong berarti dia sebenarnya. 50-50. Kalau friend. Kemarin kita belum tahu. Iya kan? Jadi sama lah kayak di street boy, sama kayak di b-boy. Ada yang satu keluar, ya kan? Terus balik, gak bawa apa-apa gitu dari luar buat kita-kita anak Indonesia. Ya, lo gak bakal dianggap, gitu. Tapi kalau dia kan bawa. Iya dong. Apa-apa dari luar, oh nih, gue kenalin dari luar tuh ini. Gue knowledge-nya b-boy di sini tuh jadi kaya. Naik, jadi kaya juga karena doi. Gitu. Tahu siapa ini, siapa karena dia, itu. Karena harusnya dia yang sadar, dia yang beruntung, dia bisa keluar duluan. Gitu, kayak si Ilham. Karena gimana gak tahu. Ya tapi gue gak bilang dia katro gitu. Mungkin emang belum, kita mesti bikin positif aja. Kayak si Brian. Ya mungkin kalau dia apa dibikin label di sini, dinaikin hip hop si, apa rapper-rapper sini, dibawa keluar sama dia. We never know. Itu harapan lo itu, harapan lo ya? Ya harapan gue itu lah, soalnya dia ujung tombak kita di luar negeri. Iya. Terus Brian, kita mau ngarepin di sini, lo mau ngarep siapa? Iwaka udah paling top. Mau Tuan 13 sekarang, lo tetap ke Iwaka. Iwaka yang paling atas, Iwaka yang paling gede, Iwaka yang paling awet, paling bertahan. Dari 92 sampai sekarang, manggung tiap hari. Itu kalau pesulap David Copperfield tuh. Ya, David Copperfield aja udah kagak ada. Udah hilang sendiri. Kagak di Las Vegas masih non-stop cuy. Masih kan? Masih, masih non-stop, gue juga baru tau. Harusnya kan dia mau ngejalan gitu. Siapa yang paling atas? Nonton konser David Copperfield. Ah di sini kan? David Copperfield jadi. Yang paling atas dia buka jalan lah.
gitu, jangan sampai disuruh-suruh. Iya. Kesadaran aja, orang lo orang sin juga. Buka gerbang, ini buka gerbang. Berarti intinya gue ambil kesimpulan nih, konklusinya nih Bi, ini dari concern sama di skena hip-hop, khususnya rap. Rapper lo jangan senggol kanan-kiri deh. Jangan senggol kanan-kiri, lebih baik lo cari musuh yang lebih gede. Ya, gitu. Musuh di luar genre. Kayak Eminem aja mau. Dia cari musuh itu Christina Aguilera, Eminem, Mariah Carey, Mariah Carey, Moby. Iya dong. Kalau bisa hip-hop stick bareng-bareng sama hip-hop. Kalau emang mau ngedis, lo ngedis ke genre lain tuh gue. Soalnya di Indonesia digabungin aja, ngelawan satu artis pop juga belum tentu bisa menang. Itu digabungin. Iya. Gimana misa-misa? Gimana sama sendiri-sendiri? Lo kayak paling oke aja kayaknya. Sibuk masing-masing, berarti sibuk di komunitas. Itu maksudnya. Yang lo punya, hasil yang lo punya itu belum seberapa, bos. Aduh, beneran deh. Jangan angka-angka di mobil yang lo punya, rumah yang lo punya itu gak seberapa. Beneran. Dibanding gue ngeliat sama yang orang bener-bener pelaku hip-hop yang di luar negeri. Aduh. Itu maksudnya, ya maksudnya ya itulah. Bareng-bareng tuh lebih keren daripada lo sendiri-sendiri. Lo mau keren-kerenan sendiri ya. Yang lihat siapa sih? Bini lo doang, anak lo doang di rumah. Oh, papa keren, suamiku keren. Tapi begitu keluar, katro. Lo mau ngapain? Mendingan gak usah. Ya kalau cepat puas ya silakan aja. Dobi. Gak hip-hop tuh intinya respect ya kan. Brotherhood. Yaudah, inget aja itu, mau era manapun itu kok intinya. Oke. Gua aja respect Bian, respect Rico, respect Ape. Ape siapa ya? Ape, ya, siapa sih? Anak peda. Ya. Anak peda. Itu dia tamu. Ada lagi. Udah mudahan. Lupa. Pengen gua kenalin lagi, tapi pengen gua kenalin bukan mudahan. Hip hop buat Neo itu apa? Kalau buat gua kan udah lifestyle tuh, udah bukan sesuatu yang. Mamen. Udah bukan sesuatu yang gua dandanan gua untuk King Create. Dikat kan jadi kreasi semuanya dari dia nih, iya kan? Udah lu masa jawab. Udah. Hip hop menurut gua gimana? Hip hop untuk Neo. Masing-masing apa nih? Masing-masing dong. Nah, kalau dari gue sih hip-hop itu bagian dari hidup gue di dunia inilah. Ya. Sudah menjadi bagian gitu. Di luar ada pengalaman baik, pengalaman bagus. Ya sudah takdirnya gue melalui perjalanan dengan Neo ini udah ada gitu lah. Udah, ya itu bagian yang harus gue sikapin ke depannya gimana gitu kan. Itu sih udah hip hop ini udah bagian dari hidup gua gitu. Dan enggak bisa di rewind kan itu kan. Memang udah takdir. Ya udahlah, lu harus disyukurin dan alhamdulillah dari muda kan dengan hip hop kita enggak lari kemana mana walaupun di Batu Raja itu kan lo tahu sendiri gitu kan. Tahu narkoba, ibaratnya kita enggak terjerumus walaupun secara lingkungan itu apa ya? Lingkungan support banget kalau yang begitu-begitu mah gampang gitu di Batu Raja kan gitu. Gua di ibaratnya di kalau atlet Kingston gitu, Kingston deh. Apa Platnas kita di Platnas aja di situ Kingston. Di Om Iwang kan di situ kan berapa bulan gua enggak balik ke rumah dengan untuk recording karena studio kan pita. Waktu kan kita pakai pita gitu loh. Itu sih ini paling, ya. Ini harus irit gitu maksudnya enggak bisa barang kayak sekarang lu 10 kali take ulang apa maksudnya? Bisa diedit dulu edit. Jadi balik lagi di kalau misal lo nanya, ya, kan? Gila kan? Hip hop untuk Neo itu apa? Itu sebenarnya adalah bikin lagu, bikin album, ngirim message, ya kan? Kreatif, bergaul. Jangan lupa dari mana lo berasal. Kalau Neo untuk hip hop untuk Neo tuh itu. Bikin album, gaul anak-anak. Jangan lupa dari mana lo berasal. Pengertiannya adalah ya. Ini yang ngegedein nama lo dan lo harus berbuat sesuatu yang baik di situ dan tetap solid positif di situ. Jadi bukan sekedar like, subscribe, and comment gitu ya. Karena viewers berapa sekian gitu. Tapi apa yang lo kasih dulu aja ke komunitasnya, ke sini, ke orang-orang semua gitu yang ngarep hip hop tuh keren gitu ya kan. Orang pasti kan kenapa dengerin hip hop karena ngarep hip hop tuh keren. Gitu. Ya lo jangan salah gunain dengan kasih yang semau lo terus.
tapi keren. Gitu maksudnya. Iya kan, lo bener-bener lo cek tuh. Banyak dong, 2000 sekian ini, banyak banget. Gokil. Yo, lo ya, riset lah. Gitu. Ada waktu kok banyak. Lo gak yang diuber-uber, harus keluar album nih bulan depan nih, aduh gokil. Gak gitu. Lo riset aja dulu, yang bagus buat orang-orang Indonesia hip hop yang kayak gimana. Iya. Yeah. Jangan ikut-ikutan yang sono. Gua bisa, oh, bisa aja nih yo, beli mah keluarin percis kayak NWA, gua anjing-anjingin polisi, gua aja. Enggak mungkin Indonesia ditangkep gitu. Gampang bikin gitu, gampang beneran ya, aduh. Kita harus tahu tengahnya gitu, win-winnya. Iya yeah, kan? Yang ngebikin orang-orang kayak lo tuh, wah, anjing Neo bener ya. Wah, anjing Neo bisa aja bikin kayak gini. Iya, itu yang dicari. Tetap kalau di sini yang diutamakan adalah kita tuh masuk ke dunia entertainment. Kita menghibur. Gimana cara orang seneng? Bukan orang jadi nyolot. Kok orang jadi nyolot? Gue tanya, lu dengerin apaan sih? Apa lo marah-marah mulu tiap hari? Iya kan? 50 cent ya? 50 cent aja gue masih bisa joget. This is what we do. Masih oke. Okay. Masih funnya dapat gitu. Tapi bukan cuma kalau di sana ini kayak beda lagunya yang dikutip deh. Biasanya yang mana emang? Enggak maksudnya, iya kan? Dr. Dre album hancur. Tapi kan orang Indonesia bisa milah gitu. Oh, yang positifnya kita ambil, iya kan? Ya kali kita mau tembak-tembakan. Disesuaikan dengan kultur sini ya. Disesuaikan di B-boy pun juga begitu. Betul. Gimana? Basket pun begitu. Iya benar. Kalo kan di sini berantem mulu main basket, bener gak? Karena kultur orang Indonesia itu sebenarnya darah panas semua. kalau gue boleh kutip kata-kata almarhumah Tante Ica, lo ambil musik dari luar tuh yang positif-positifnya aja. Tobi, segitu doang. Dia nggak banyak sambil ngerokok santu. Tapi tabung oksigen ada di sebelah ya. Apaan? Tabung oksigen di sebelahnya udah steady. Itu ibu 65 tahun sambil ngerokok Samsung. Lo berdua. Maksudnya lo semua ambil yang positif-positifnya aja dari luar. Oh siap. Ya bener gitu maksudnya. Itu ibu-ibu lo yang ngomong. Kalau beda tuh ya kayaknya. Kalau bawa bapak beda. Iya kan? Untuknya gue ketemu ibu-ibu. Ya, mama. Iya kan, mama. Emang kita di luar mau di mana? Kita butuh mama. Mamut, mama. Mamut sih rusak ya. Kalau mamut rusak, ya kan. Aduh. Go story dulu deh, tag bininya. Udah. Ada lagi tambahan dari. Ada lagi nggak? Shout out. Minum dulu dong. Enggak ada. Gue minum mama lo udah seneng. Shout out yes, inilah, Unpen lah. Tuh, shout out tuh. Itu kan maksudnya, yeah. Unpen yang shout out, gue yang minum. Unpen.